Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Rada Waras. Kali ini kita nyanggung tekukur lagi ya. Spotnya di tempat yang kemarin, di tempat penggilingan padi. Tapi bukan yang bareng sama Bang Ampleng. Ini juga sama, ada burung darahnya. Cuman ini bahaya, ini punya orang. Buat teman-teman yang bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu nggak bayar. Dan makasih banget yang udah support channel saya. Semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diberkahkan hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tes kalian, tes semer baru ya. Versi 2 new yang kemarin. Kita cobain ya, di bawah hunting. Ini baru sempat karena di sini cuacanya hujan terus. Oke, gak usah lama-lama. Saksikan terus videonya. Teman-teman, teman saudara, Asir Buruan nomor 2. Joss. Dulu poin kita alhamdulillah mantap. Kita coba sanggulin lagi ya, jadi kita nembak dari arah sana. Kita coba sanggulin lagi, siapa tahu masih ada yang mau datang. Kan burung darahnya masih ada nih. Biasanya kalau burung darah ada terukurnya dia mau turun lagi. Targetnya berenang. Itu target kita yang tadi yang belum ke air. Ini harus nungguin ke pinggir dulu nih. Kondisinya dalam ini kolamnya. Kalau nggak paling ini bakal biawak. Ini requestnya Bang Haji Datuk nih. Biasanya kayak gini senang nih. Saya suruh nyebur. Ini poinnya susah diambil ya. Terpaksa kita nungguin si poin ini ke pinggir sendiri. Ini bukannya saya nggak mau nyebur. Nih bambu ini tuh panjangnya. Ini dalam banget. Agak ngeri juga. Ya. Bukannya saya nggak mau ambil, tapi ini bersiko. Saya kira tadi jatuhnya nggak akan ke tengah. Oke, kita sabar aja dulu, nungguin ke pinggir. Siapa tahu poinnya ntar ke pinggir. Rukunya ngumpet. Dia pengennya ya tergeletak. Ambil dulu. Aduh, aduh, aduh. Ih, agak dalam juga. Ntar dulu pakai kayu ya. Cari kayu dulu, saya sakit. Ini dia pengennya.
kita coba cari lagi di daerah sini. Tujuh meter.